Ayo kita review IPK 9021. Pertama-tama dari boxnya. Di sini kita bisa lihat bahwa desain dari boxnya cukup simpel, yaitu Bluetooth controller yang bisa dimainkan di Android dan iOS. Dan di baliknya kita bisa melihat penggunaan dari gamepad ini. By the way, sorry lagi kalau boxnya rada aneh, karena waktu itu pengirimannya rada brutal emang. Oke, sekarang kita buka ya. By the way, IPG 9021 ini bisa dibilang merupakan gamepad yang keluaran tahun-tahun kemarin, karena sekarang udah ada jenis-jenis gamepad IPG yang versi terbarunya. Oke, jadi ini tampilannya. Pertama-tama dari bentuknya, ayo kita coba dulu. Oke, dari feelingnya sih ini benar-benar mirip kayak gamepad Xbox 360, terutama dari warna tombolnya dan feeling saat dipegang. By the way, penggunaannya cukup simple. Jadi kalian cukup membuka katup yang ada di tengahnya, kemudian menyalakan dengan menekan tombol on off yang ada di bawah gamepad. Jadi setelah menyala, gamepad ini tinggal di pairing dan siap untuk digunakan. Oh iya, cara pairingnya gampang kok. Jadi kalian cukup tekan tombol home dan X atau Y, maka gamepad ini siap untuk di pairing. Berikut ini adalah contoh saat bermain menggunakan gamepad IPG 9021. Game yang digunakan adalah Riptide GP. Di sini, perasaan saat bermain menjadi lebih nyaman. Selain lebih responsif, tidak ada lag sedikit pun saat menggunakan gamepad ini. Semuanya berjalan nyaman, responsif, saat dipencet, semuanya bergerak sesuai dengan waktunya. By the way, sorry kalau gue mainnya rada bego, karena emang gue gak jago main game ini. Dan ini adalah salah satu fitur kenapa gue suka dengan gamepad IPG 9021, yaitu ada tombol untuk menjadi media player dari play, stop, next, back, volume up, volume down, semuanya berfungsi dengan baik. Menurut gue, tombol inilah yang membuat IPG 9021 masih menjadi gamepad yang menjadi favorit gue. Selain berguna untuk main game, tombol media ini kepake banget untuk kalian yang lagi malas-malesan dengerin lagu di HP pakai Spotify ataupun lagi pakai TV Android. Kesimpulannya, IPG 9021 ini menurut gua masih bisa digunakan menjadi gamepad yang menarik untuk kalian. Dengan adanya tombol media player, ini yang membuat IPG 9021 masih layak dibeli. Oke semuanya, terima kasih telah menonton. Seperti biasa, link pembelian gamepad ini ada di bagian deskripsi. Jadi, silakan dicek ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi, sampai jumpa lagi di video-video review berikutnya. Dan, salam random dikun.